close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah. Persebaya Surabaya berhasil memperpanjang catatan positif rangkaian uji coba mereka sebelum mengarungi Liga 1 yang sebentar lagi dimulai. Bermain di Stadion Manahan Solo, anak asuh Aji Santoso berhasil merusak kemeriahan acara pesta launching tim Laskar Samber Nyawa tersebut. Tidak seperti laga biasanya, kali ini Aji Santoso hanya membawa Song di lini tengah sebagai pemain asing, di mana sosok pemain keturunan Korea tersebut keluar sebagai perbincangan di kalangan pendukung Persebaya, usai asisnya mampu diselesaikan dengan sempurna oleh Muhammad Iqbal pada gol pertama. Song banyak mendapat pujian, terkhusus permainan gelandang berpaspor Singapura ini menunjukkan kedewasaan yang mengagumkan. Ya, beberapa agenda uji coba Persebaya yang ia mainkan di awal kedatangannya, banyak yang meragukan kemampuan Song, karena minim kontribusi sebagai gelandang, dia selalu terlihat lelet ketika bermain. Tapi, lihat bagaimana tangan dingin Aji Santoso berhasil merubahnya, dan lihat apa yang ia selalu berikan pada pertandingan terakhir. Terbaru, yang ia tunjukkan di laga kontra Persis Solo, saat perannya sebagai jenderal lini tengah Persebaya, berhasil ia tunjukkan dengan sempurna. Bermain sebagai gelandang asing sendirian tanpa adanya Ze Valente, di lanjutan rangkaian uji coba Persebaya, kehadiran Song di lapangan, berhasil menjadi kunci, bagaimana ia berhasil mengomando rekan-rekannya dari lini tengah. Mengandalkan ketenangan, daya jelajah yang luas dan penguasaan bola yang mumpuni dari Song Ui Yong membuat ia bisa mengontrol permainan dan bisa beberapa kali ia berhasil menciptakan peluang untuk Persebaya. Iya, pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan skor 3-4 untuk kemenangan Persebaya, Song berhasil menjadi salah satu aktor kunci kemenangan tim asal Kota Pahlawan tersebut. Saat visi umpannya berhasil diselesaikan dengan baik oleh Iqbal, bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Song? Deskripsikan di kolom komentar.